lagi kepada Legimin. Cetak! Cetak! Oh! Sempat terlepas dari Made Irawan, tetapi begitu keras juga. Luar biasa ya, inisiatif yang sangat baik sekali dari Legimin. Ketika berkali-kali rekan-rekannya buntu. Dan juga, tapi kali ini peluang Lenkosso berputar dia. Cetak! Pergerakan dari Samsul dan kecerdikan dari Lenkosso mampu untuk berputar dan menyempatkan kita lihat tadi melakukan pergerakan. Masih kita lihat Rizky Pora, peluang didapatkan. Oh, penyelamatan yang sangat baik dari Guntur Pranata. Namun di sini kita bisa melihat bagaimana antisipasi blockingan yang cukup baik yang dilakukan oleh Guntur Pranata. Direbut oleh Hyunko. Oh, tidak offside. Masih ada Beto Gonzales. Beto Gonzales. Sayang sekali pemirsa, sudah tidak ada gangguan dari Beto Gonzales. Ya, sentri ini peluang terbaik yang dimiliki oleh Beto di menit awal babak kedua. Namun lagi-lagi, ya bola masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Giga Bayangkara. Wawan Febriato, masih Wawan Febriato. Mana hati Lasusen? Kita lihat bagaimana peluang didapatkan di lepas tadi. Mana hati Lasusen? Wawan Febriato kembali. Wawan Febriato. Kali ini save yang sangat baik dilakukan oleh Galisudarsono. Kita lihat peluang yang dimiliki oleh anak PSC ini. Bagaimana cutback yang dilakukan oleh mana hati? Bam, syutingan dari Wawan Febriato.